Halo kak, sebutkan judul lagu yang berhubungan dengan anggota tubuh. Sabun mandi. Sabun mandi. Iya ada. Gimana lagunya? Itu si leg boy. Ada. Sabun mandi. Iya ada. Walaupun Madonna. Madonna cantik tetap milih sabun mandi. Sebutkan lagu yang berhubungan dengan anggota tubuh. Mata-mata kok. Awas ada mata-mata. Mata-mata kamu memang mata-mata. Lagunya siapa? Mata-mata. Pasti tinggal. Ada mata-mata ya konon kak. Lagunya siapa? Muglair. Lagunya siapa? Natalia. Si Natalia. Iya mata-mata. Dong mata-mata dong. Gimana jogetnya? Ada mata-mata. Sayang. Sebutkan judul lagu yang berhubungan dengan anggota tubuh. Sekedip mata. Gimana? Sekedip mata kadang katon rembesi mata sun keduan. Sebutkan judul lagu yang berhubungan dengan anggota tubuh. Hitam, orangnya hitam, tetapi. Apaan enggak totet? Enggak hitam. Kamu kulitnya sih. Hitam kan? Iya kan kulitnya hitam. Kecuali anggota tubuh. Enggak kan judulnya hitam, bukan kulit hitam. Tapi kan aku tutup apa lagu nih? Enggak, beda. Hitam warna. Sebutkan judul lagu yang berhubungan dengan anggota tubuh. Lirikan mata nih masih inget baik. Tek sebut arah lagu jawaan. Iya judulnya apa? Ya lirikan mata nih. Huh? Iya. Iya dong. Anak bu. Anak. Lagu jawaan. Sebutkan judul lagu yang berhubungan dengan anggota tubuh. Dikocok-kocok sampai cerut. Dikocok-kocok. Ya ada ini kocok-kocok. Enggak totem. Enggak. Sebutkan judul lagu yang berhubungan dengan anggota tubuh. Wong lanang dengkule lemes pengen nih rambut sing teles. Apa judulnya? Ria, dengkule lemes. Hah? Sarjeti. Sarjeti dengkule lemes. Dengkule lemes. Rambut jelas. Anak bu. Anak. Ya. Sebutkan judul lagu yang berhubungan dengan anggota tubuh. Hah? Wes. Wes. Eh ganti lah. Halo kak, sebutkan nama burungnya masing-masing. Burung gatik. Hah? Burung gelatik. Namanya burung gelatik. Ember. Burung gelatik. Kalau becuk kukur di malam hari apa siang hari? Kalau di siang hari. Pas siang hari. Sebutkan nama burungnya masing-masing. Si mungil. Si mungil. Iya, ya segini. Sebutkan nama burungnya masing-masing. Burung imu. Namanya siapa? Burung imu seperti kelinci. Oh. Yo next. Sebutkan nama burungnya masing-masing. Burung deruk. Menama burung deruk. Iya, burung deruk. Gimana suaranya? Sebutkan nama burungnya masing-masing. Jelly Kitty. Alah. Emang iya? Jelly Kitty. Kenapa? Kenyal-kenyal. Oh. Yeah. Sebutkan nama burungnya masing-masing. Burung cakrawo. Hah? Burung cakrawo. Cakrawo. Iya. Kenapa? Ya. Kayak ada kebahan. Apaan sih? Cakrawo. Oh, cakrawo. Burungnya cakrawo. Ya, ini. Sebutkan nama burungnya masing-masing. Burung siput. Burung siput. Kenapa siput? Hah? Kayak orang siput. Hah? Dia soalnya lucu. Kena lucu? Kalau dia cedek. Sebutkan hewan yang muncul di malam hari.
Kalong. Kalong apa? Kalong yang gue. Next. Sebutkan hewan yang muncul di malam hari. Kelelawar. Apaan sih? Pada-pada kelelawar. Totet. Sebutkan hewan yang muncul di malam hari. Nyamuk. Emang iya? Iya dong, nyamuk dong. Malam kalau kasih nggak ada. Biasanya muncul di mana? Biasanya di rumah. Kalau malam hari. Dah, gak pakai lemon. Hah? Enak. Sebutkan hewan yang muncul di malam hari. Jangkrik. Emang iya? Iya dong. Biasanya munculnya di mana? Di dekat rumahnya Arisma sama aja ada. Di rumahnya Amiro ada. Next. Sebutkan hewan yang muncul di malam hari. Kodok. Iya. Next. Sebutkan hewan yang muncul di malam hari. Lenggarangan. Lenggarangan itu. Lenggarangan. Apa-apa, Pak? Lenggarangan, brang-brang. Lenggarangan kayak gimana? Ya, brang-brang itu, brang-brang. Ya, ngeliat kamera. Ya, iya, brang. Lenggarangan. Lenggarangan gimana? Lenggarangan itu yang... Sebutkan hewan yang muncul di malam hari. Belalangan. Apaan? Belalangan. Belalangan ini? Belalangan si hijau sih ngaring pada bawang. Yang gimana sih? Ya pada sabar mata kan belalangan. Belalangan tau gak, Bu? Ya ada ya, Bu, ada ya. Ada. Sebutkan hewan yang muncul di malam hari. Burung hantu ya. Hah? Burung hantu. Emang iya? Iya, ya betul deh, Bang. Iya. Halo Kak, selain para pelakor, apa saja yang ditakutin seorang istri? Bang Mekar. Bang Mekar, yang ada bapak, tok. Mana ini meriang, mana? Bang Mekar. Iya, ada anak si Bang Syariah, Bang Emok, Bang Mekar, Koperasi Batak, kurang bilang Bang Mekar. Selain para pelakor, apalagi yang ditakutkan seorang istri? Bang BRI. Apaan sih enggak, Totet? Selain para pelakor, apalagi yang ditakutkan seorang istri? Kalau lakinya sama orang lain. Hah? Sama aja pelakor, Totet. Selain para pelakor, apa aja yang ditakutin seorang istri? Suami selingkuh. Apa bedanya selingkuh sama pelakor? Totet, enggak. Selain para pelakor, apa saja yang ditakuti seorang istri? Judi. Hah? Judi. Judi? Yes. Emang kenapa judi? Judi haram. Tapi kan banyak suami yang main judi. Ya itu haram. Oh gitu. Berarti kalau yang boleh itu istri bodoh. Selain para pelakor, apa saja yang ditakuti seorang istri? Tanding batire telik orang istri nek. Apa-apa? Tanding batire ari konangan kan uga nyami. Apaan sih? Utang ning batire. Pinjem duit, iya. Nanti istrinya tahuan marah. Oh ya, gitu. Pinjem ke temennya. Bener beli. Bener. Bentung aja. Selain para pelakor, apa saja yang ditakuti seorang istri? Selingkuh. Apaan sih? Ya, takut selingkuh. Apaan sih? Ih, nggak konek. Ini belum. Selain para pelakor, apa saja yang ditakuti seorang istri? Mabuk-mabukan. Emang? Mabuk-mabukan. Ini mabuk-mabukan. Emang iya? Iya. Tapi gila sumpah. Hah? Ini udah? Udah, ya. Kesengar, ya.